Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini saya nak share satu resipi begitu mudah, iaitu kek gulung ataupun Swiss roll ya. Dan kerana Swiss roll ni macam-macam kita boleh buat kalau menggunakan Swiss roll ni. Tapi basicnya kita kena tahu dulu. Mari kita perhatikan apakah bahan-bahannya. Kita perlukan tepung gandum, gula halus, tepung susu, tepung jagung, telur, butter cair, vanila dan juga overlap. Apa yang kita harus lakukan? Kita masukkan semua bahan-bahan ni kecuali mentega. Ini cara saya belajarlah dulu-dulu ni. Kalau kita gunakan overlap, bahan-bahan ni semua kita masukkan sekali. Overlap ke ataupun ada jenama menggunakan TBM ke sponge SP, itu semua sama sebenarnya. Dan kita putar dia dengan high speed. Putar dia dengan kelajuan yang paling tinggi selama 7 minit. Texture dia ya. Okey, nampaknya texture dia cantik ya. Kadang-kadang kalau telur baru, mungkin kita taruh overlap kita, dia masih cair juga kan. Boleh kita tambahkan lagi overlap tu. Tapi kalau telur macam dah 2-3 hari apa semua, dia punya texture nampak lebih cantik lagi. So saya akan masukkan minyak ataupun butter. Ni saya gunakan butter cair, tapi kalau nak guna minyak juga boleh. Dan kita gaul ada bahan. Sekarang ni kita tuangkan dan kita masukkan mentega cair. Dan juga vanila. Kita gaul rata adunan ni. Bawah ni kadang-kadang tak rata ya. Jadi kita harus terus apa ni, sendok ni biasa sampai bawah ni supaya semua adunan minyak ni merasta dengan tepung, adunan tepung kita. Nak buat bukan susah sangat, senang aja. Cuma kalau apa ni teknik pun apa ni kena belajar juga kan. Yang saya beritahu tadi, overlap tu kalau nampak cair adunan masa kita putar tadi, tambahkan lagi overlap dalam adunan kita. Ni dia. Kauk balik benda ni, adunan ni . Saya tengok bawah ni ada lagi tak. Nampaknya dah okey. Dan bolehlah kita tuang pada acuan dia ataupun loyang dia. Kalau ada loyang Swiss roll, cantiklah dia panjang sikit dan kecil sikit. Tapi hari ni saya tak ada. Tak tahu mana pula lah saya letak acuan Swiss roll saya. Dan saya gunakan acuan yang 4 segi ya. Sebelum tu kita panaskan dulu ketuhar kita atau oven kita 15 minit ya. Dengan suhu 160 ataupun 170 darjah Celsius. Seterusnya kita boleh tuang adunan ni.
Kita ratakan. Kita bakar dia. Sebenarnya dapur ni juga memainkan peranan yang penting. Kadang-kadang dapur tu kalau dah lama, dia ada hot spot. Hotspot kata mana sudut panas lah. Kadang sebelah sini dia hangus, sebelah kanan dia tak hangus. Jadi kita kena pandai adjust dapur kita. Walaupun saya beritahu tadi 170, mungkin ada dapur yang dah panas, ada hotspot tu, kita boleh kurangkan suhu dia. So itu terpulang lah ya. Pandai-pandai perempuan adjust dapur perempuan di rumah. Sebelum kita bakar, selalunya kita hentak kek ni supaya angin dapat keluar ya. Okey. Sekarang ni saya nak masuk dan bakar dia lebih kurang 30 minit. Itu tu pun kena adjust tengok dapur masing-masing ya. Kalau belum lagi perang atas dia, jangan angkat dulu, biarkan dulu ya. Jadi dalam lebih kurang 30 minit tu insya-Allah kek kita akan masak. Okey, kek kita pun dah masak, dah suam-suam ni. Saya akan keluarkan ya. Kemudian apa ni, tepi ni kan, kita ambil pisau supaya dia dapat keluar. Dan seterusnya kita terbalikkan. Boleh sapukan dengan jam ataupun krim ke, peanut butter ke, terpulang ya. Atas apa yang perempuan suka, krim cheese ke, butter cream ke. Budak-budak ni kadang-kadang, anak-anak kita ni lebih peka lagi. Dia nak yang ni, dia nak yang ni, yang ni. Anak zaman sekarang, cucu-cucu zaman sekarang, semua request upon diorang. Kalau mak-mak kita dulu, jam aje. Tak ada dah yang lain. Gulung. Kita kena gulung dia betul-betul dapat-dapat eh. Ni yang licin ni sebenarnya kalau bawah ni kita dapat taruh kain basah lembap lagi bagus. Jadi tak lari. Kita gulung je seloknya. Kalau dia suam-suam tu senang eh. Kita gulung kalau tidak nanti takut cah. Ni dia. Padat-padat kita buat dia. Okey, dah siap dah kita gulung Swiss roll kita ni. Mudah saja ya. Dan jangan lupa ya, tips dia kalau boleh dapat basahkan tuala bawah ni. Boleh juga kita dam-damkan dia jadi dia tak lari masa kita gulung. Dan saya sampai kepit ni supaya tuala tak berjalan ya. Pasal kertas tadi agak nipis. Kalau boleh kita cari yang tebal sikit, senang kita nak gulung. Okey, ini dia. Kita simpankan dalam peti ais sebelum kita gunakan. Okey, Swiss roll kita ni pun rasanya dah okey lah, dah masuk dalam peti ais ya. Boleh kita potong dia. Lapis kertas dia sebab tadi kan koyak. Ni dia. Okey. Cantik ya. Tepi hujung ni selalunya kita buang lah. Kita tak guna. Cantik. Okey, kita potong dia. Cantik kan? Nampak. Kalau kemas kita gulung dia, cara dia tu kena, insyaAllah taklah lopong dia di tengah-tengah tu. Kadang-kadang kita kalau tak gulung kemas, tengah-tengah dia ni nanti akan kosong, tak cantik ya. Dan ni padat, rapat. Nampak? Banyak lagi sebenarnya saya nak share Swiss roll. Adalah leopard,
African bamboo lah, pyramid roll lah. Tapi ini yang basic sangat ya. InsyaAllah. Kalau ada masa esok, kita belajar lagi roll-roll yang lain. Dan jangan lupa tonton, subscribe dan share serta like YouTube channel Cooking with Lady Zai.